Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa peserta didik kita, para siswa kita harus kita lindungi dari berbagai macam tindakan kekerasan atau berada di dalam lingkungan di mana ada kemungkinan mengancam jiwa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka kami mengingatkan juga meminta kepada para pejabat daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan juga kepala dinas pendidikan untuk memastikan bahwa para peserta didik, para siswa yang ada di lingkungan masing-masing, di wilayah masing-masing, aman, tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan baik berupa unjuk rasa atau demonstrasi ataupun yang sejenisnya. Kepada para orang tua, kepada para siswa, kepada para guru, kepala sekolah, saya mohon untuk bekerja sama, saling menjaga diri, menjaga putra-putranya, menjaga para siswanya agar betul-betul melaksanakan tugas yang sesuai dengan tugas masing-masing dan memastikan bahwa para peserta didik, para siswa belajar sebagaimana biasa. Kemudian juga saya meminta kepada para siswa, jangan gampang terpancing, terprovokasi, percaya dengan berita yang tidak bertanggung jawab, kabar yang tidak bertanggung jawab, dan juga jangan terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan. Terakhir, kepada siapa saja, yang dengan maksud apa saja, saya minta untuk tidak melibatkan, memprovokasi, mempengaruhi para siswa untuk diajak berdemonstrasi atau unjuk rasa ataupun kegiatan yang sejenisnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.